Yunia dan Manny, kita ulang. Jadi kita akan reka adegan waktu Atta ngelamar Aurel di perahu. Kita udah siapin perahunya. Ini perahunya juga kita udah sewa ya. Iya, ini Titanic aja kalah ini sama ini. Ini endorse atau? Ini gak endorse, nih kita kepo tuh gak pernah di endorse. Karena Aurel tuh udah kaya raya, alhamdulillah. Wow, oke. Gitu, nih perahunya kita udah siapin. Tuh. Oke. Keren kan? Ih keren banget, bener loh. Iya, bener, bener loh. Iya, iya. Keren loh. Tapi ini kayaknya kita gak bisa masuk ke kapalnya. Bisa, coba dulu. Bisa. Bisa. Kamu tuh belum mencoba. Kamu tuh jangan bilang gitu. Enggak kalau sebelum dicoba. Bener. Duduk apa diri ya kita? Duh. Merangkak kayaknya. Coba kamu masih inget gak? Kamu masih inget gak? Baru ini berapa bulan yang lalu udah lupa gimana sih? Bentar kan Niki, karena dia tuh pas lagi mau ngasihnya tuh ngomongnya panjang banget nih. Coba masih inget gak nih? Coba! Gak inget. Tuh kan? Panjang banget. Kok gimana parah sih? Kan, Niki, soalnya itu kan no script, no apa, memang ngomongannya dari hati. Ya inget aja, ini inget aja. Intinya, coba, intinya, coba. Mau gak kamu... Lihat kesini dong! Dia tuh gini kan Niki, dia tuh gak bisa nata mata aku. Oh, kenapa? Bisa. Bisa, bisa, bisa. Tuh kan deh. Pasti. Iri ya kak? Iya. Nah, buka dong kacamatanya biar tetap harus eye to eye. Ayo coba, inget gak? Kamu waktu itu gak langsung gini, kamu dia tuh kamu taruh dulu, kamu taruh dulu. Gak ada, kamu taruh di mana? Kamu taruh di mana? Gak ada, gak ada cincin-cincinnya tuh gak kelihatan. Jadi dia cuma kayak ngajak ngobrol berdua. Coba. Apa sih aku ngobrolnya? Oh iya, kita sudah lama, kita udah berkenalan satu sama lain, saling nyaman, bla bla bla. Ini kalau nggak salah ya, Mami ya. Lihat kesini! Iya, ini kesini. Kan nggak bisa dia tuh, kayak Mami. Soalnya aku lagi mikir, lupa mikirnya apa gitu loh. Aku ngomongnya. Coba lihat aku, lihat. Lihat aku. Ini aku ngomong, apa? Kita semoga ini jadi tanda keseriusan aku sama kamu gitu, terus aku kasih. Ya kamu mau enggak gitu. Masukin. Ya kesini dong. Kesini. Gitu. Terus habis itu dia juga pakai cincin, cuman kemarin cincinnya kayaknya diambil sama orang deh. Bukan batunya deh yang ini yang lagi diservis. Lepas. Kok bisa batunya diservis? Itu batu dari mana? Batu ginjal. Yang ngomongnya serius dong, ini beneran loh, ini loh. Ini beneran loh, sayang. Nanti gak jadi loh. Lah emang kayak gitu, aku kan orangnya gak bisa serius-serius banget ya kan? Iya pas dia ngomong juga sebenernya bertanya kayak... Gimana ya? Ini deh mau ngasih, gitu, ngomongnya juga gitu. Ya coba-coba yang serius, yang romantis, belajar romantis dong. Kamu ngomong misalnya, ini apa yang ada di hati kamu, kamu utarakan. Ya ini apa yang ada di hati sekarang dikeluarin deh. Coba-coba. Walaupun kita di sini tempatnya rasa ayam, tapi... Aku pengen ngomong gitu kemarin tuh. Ya takut. Oh iya benar. Salting. Terima kasih udah sama-sama kita udah kenalan, sama-sama udah bisa saling melengkapi, saling sayang, saling support. Ya walaupun di antara kita berdua masih banyak harus diperbaiki satu sama lain yang membuat hubungan kita kadang-kadang ada berantem-berantemnya, tapi semoga kita bisa saling belajar dan bisa selamanya dari dunia sampai akhirat. Amin. Gitu. Peluk dong. Nggak, kita gini, kita kan gini. Peluknya kita gini aja. Oh, peluknya gitu. Oke deh kalau begitu. Aurel, apa sih yang bikin kamu jatuh cinta sama Atta? Beneran ini. Ini beneran, karena gini loh kak, dia orangnya emang unik, satu. Kedua, apa namanya, dia bisa apa yang ngerubah aku jadi yang lebih baik lagi. Contohnya seperti apa? Emang orang nakal? Bukan nakal, maksudnya kan lebih ya, ke lebih jahat aja ya. Kok jahat? Bukan ya, apa sih? Jadi misalnya kayak aku dulu kan semuanya main, pas banyak sama dia tuh, ayo kamu harus kerja, harus kayak gini. Terus habis itu dia ngajarin aku banyak hal yang positif-positifnya juga seperti? Baik. Seperti? Seperti, ya maksudnya kayak misalnya dulu aku misalnya suka pergi-pergi yang gak jelas. Nah, jadi nggak tahu ngapain, kamu mendingan kerja aja atau kamu apa namanya, nah, misalnya cari kalau kesibukan dia lain. Dia malas-malesan, aku bilang lebih baik kamu bikin sesuatu yang menghasilkan. Okay. Bikin YouTube, alhamdulillah sekarang udah 3 juta subscriber. Ya benar. Terus kemarin aku ajak main film. Jadi dia nyemangatinnya tuh
dengan cara sesuai apa ya? Karena aku nggak pernah dapetin cowok yang aku punya hubungan sama cowok ini tuh hubungannya bisa produktif gitu. Biasanya ya cuman kayak ya pacaran-pacaran yang kayak cuman ya udah yuk pacaran nih, ya udah gitu-gitu doang. Nah, coba dong Aurel, kan Aurel katanya serius sama Atta. Coba dong ungkapkan perasaan Aurel sekarang sambil pegang tangannya Atta coba. Bisa. Hah, kamu sih. Ayo coba. Tatap. Pegang aja tangannya, pegang tangan. Oh gitu pegangnya. Saya ngeliat aku dong, saya mau tanya dengan mana-mana. Aku mau bilang terima kasih karena. Apa nih? Ayo dong, Nek, yang benar. Dia tuh ngeliatin. Ya, ini serius. Aku mau bilang terima kasih untuk 9 bulan ini karena kamu udah banyak ngajarin aku. Lagi lahiran dong kalau 9 tuh kan, bercanda kan kak dia. Tuh, ngajarin aku banyak hal yang baik. Terus kamu udah ngajarin aku untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa jadi pasangan yang bisa selamanya. Yang apa ya, bisa saling menerima kekurangan satu sama lain. Pokoknya semakin dewasa, pokoknya yang terbaik untuk kita.